kita akan temukan faktanya pemirsa bersama saya Tiara Harap. Halo pemirsa, kenapa ia tim TV One tidak diperbolehkan masuk ke pondok pesantren Al Zaitun? Tiba di depan gerbang pondok pesantren. Tetapi media lain bisa masuk ke ponpes Al Zaitun seperti SCTV, Indosiar, Kikandi, CNN, bahkan media yang online bisa masuk, YouTuber juga bisa masuk. Katanya eksklusif, buktinya banyak media yang bisa masuk. Tapi kali ini kita ada suasana yang berbeda nih. Iya. Karena kita lagi dalam perjalanan menuju kemana bang? Menuju ke Indramayu. Kita mau coba untuk masuk ke Al Zaitun. Katanya kan kalau mau masuk Al Zaitun tuh susah, ya. Sulit ya. Iya. Kita penasaran kan, pengen coba gitu. Nah, soalnya bisa nggak sih gitu masuk ke Al Zaitun itu? Iya. Di dalam muslim itu mengajarkan kita itu untuk tabayun. Makanya kita akan coba untuk tabayun. Kita akan mencari kebenarannya dan akan kita bagikan kepada teman-teman ngobrol penting. Yes. Ikuti terus perjalanan kita mencari tahu, menginvestigasi kebenaran di balik Al Zaitun. Oke, okay, let's go. Jangan kemana-mana. Tenang, tenang. Orang-orang penting, alhamdulillah akhirnya kita bisa berhasil masuk melewati gerbang utama Al Zaitun gitu ya. Nah, kita akan coba untuk telusuri lebih jauh bagaimana ini juga sudah jam tuh 3:30, udah subuh nih. Ya, bagaimana keadaan di Al Zaitun? Kita akan melakukan investigasi di sini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berkomunikasi dengan Panji Gumilang.